minyak fish oil lah yang bagi. Oh ya, okay. Mana-mana boleh lah. Haa, mana-mana boleh. Minyak fish oil ni kita ambil sikit. Sikit-sikit. Kita sapu kat kepala dia. Lumur lah, lumur kat kepala. Tujuan dia, kita tak nak ada razor burn. Kita nak tunjuk, tengok kalau saya follow tengok, kalau macam ni dia lebih lebih nampak lebih nampak clean kan. Kalau sini saya tengok saya potong kalau ikut grain dia. Nampak dia tak berapa clean kan. Kita tengok kalau saya buat dia side lah. Ini lagi clean. Maknanya kita nak kejar masa, so kita buat cross lah. Kita boleh buat macam tu boleh. Saya guna dia nak pakai foam pun boleh, tapi foam sebab dia dah putih nanti kita tak nampak. So yang macam ni saya lebih suka guna gel lah. Saya rasa sini dengan sini kan, ni bersih, bersih habis lah, bersih habis dan betul-betul terima.
kita lawan, rambut dia tumbuh ke bawah. So, kita lawan tu, so kita bagi. Compare dengan yang mula-mula, yang ni memang clean habis lah. So kat sini kita check lah, mungkin ada mana yang tertinggal ke. Baik, so buat ni.